Karir profesional Gianluigi Buffon dimulai tanggal 19 November 1995 di tim senior Parma. Buffon yang masih 17 tahun kala itu menampilkan aksi gemilang dengan mampu menahan raksasa Serie A AC Milan. Padahal AC Milan sangat ditakuti kala itu karena diperkuat nama-nama legenda seperti Jogi, Roberto Baggio, dan Paolo Di Canio. Karir Buffon terus meningkat hingga di Piala Dunia 2006 yang mana merupakan penampilan terbaiknya. Bagaimana tidak, dari 7 laga putaran final, Italia hanya kebobolan 2 gol, itu pun melalui gol bunuh diri Christian Gattardo saat Italia melawan Amerika dan dari gol penalti Zinedine Zidane di laga final. Italia keluar sebagai juara dunia dan menjadikan Gianluigi Buffon sebagai kiper terbaik untuk ajang tersebut.